Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Besti. Aku lagi ngambil paketan makanan dari Mbak Gondes karena aku nggak bisa ke pasar jauh dan aku hanya menunggu makanan. Aku wis meh seminggu loh, guys. Meh rong minggu, Deng. Meh rong minggu aku, guys, rak nganu. Ora mangan sego Indonesia. Oh, alah. Anak sing resik-resik kayak resik apa kayak alon-alon. Anak apa kayak? Tang tang tang. Itu Mbak Gondes makanannya dateng. Dia pakai celana kuning alias kemampul kaya tenang. Malah gen guyang guyuri. Pia Jawa neri. Celana sepatu nih ireng, celana nih kuning, kelambinnya abu-abu, kok orang nyambung belas pacaan ya Allah. Apa itu Mbak Gondes? Apa ini? Nih. Mari susu. Mari susu. Tak cuel, tak cicipi sih. Oke. Terima kasih. Guys, kita sudah dapat makanannya dari Mbak Gondes. Nanti kita unboxing dan kita makan, guys. Ini alhamdulillah ada panas tapi anginnya semeriwing, enak sekali, guys. Nanti kita makan. Ini nggak tahu dikasih soto apa rawon, aku nggak tahu. Nanti kita makan. Saya punya banyak cerita, oke? Dan bakalan seru sekali cerita hari ini. Hari Jumat, guys. Kita makan ya di sekolah nembahku ya, tapi di Jaba. Halo guys, aku dapat kiriman ini dari Mbak Gondes dan ini, dan satu lagi aku dapat kiriman rawon, guys. Ini rawonnya udah dipanasi dari sana, terus jadinya tidak panas, guys. Nggak perlu dipanasin lagi karena di rumah itu anu, guys, wame mau megawe luwe berisik kok iki. Bukan cuma itu, lebune wake. Terus mari ngono kuwi. Pokoke berisik banget, enggak kon ketebel nek ngomah ya, guys ya. Dadi aku iki ket isu iki mau metu karo mbahku ning jaba. Iki mergo nganu, nang omah berisik. Malah mbahku iki eroh. Aku iki bongkar spray, ganti spray ya. Mbahku wis duwe buah karpet dhewe. Lah e pomo opo ana kok bongkar spray lo tekon kowe arepe nang ndi? Kowe arepe bongkar. Kong tau po, ngerti iya omah mbah, ngerti ngerti iya omah ora. Omah ini reget, aku ngunuhui. Lah ngapa, jadi ngunuhui. Ya orang ngapa-ngapa, omah ini reget ya tidak sih, iya aku ngunuhui. Orang pengen ngerti iya omah itu terus harapnya libur aku ngunuhui. Lah kok tak omongi, guys. Wangnya gue ya, tak omongi. Gue ngong, kunci omah boleh disai. Terus mari ngono, gue cek enak-enaknya disai. Pikirannya ngene, guys, nek tak tinggal libur, tapi nek pengen apa-apa tuku mudun. Are golek dhewe lah hengkres ngono. Terus kunci barang iki digowo, santri kan nganu. Terus apa lek are metu-metu ning ndiri iki wis ora dadak repoti wong, ngono lho maksude, guys. Wah, gue akeh, guys. Iki rawon, guys. Gedokan kilo. Wah, mantap, guys. Kita sampahnya taruh kene dulu ya, guys. Bron, sak meneh iki mau pira ya regane rawon nggih? Enggak rolah, yang penting mangan aku dapat kiriman dari Mbak Gondes. Iki wis anget, wis panas mangane ning Joko bene, guys. Terus aku entuk iki enek sambele juga. Mantep, guys, iki. Jadi kita makan bareng-bareng. Ya, daripada iki Mbakku isih mangan iki ning jero, guys. Iki sekali aku sarapan plus makan siang. Neng omah berisik dadine ya. Dadi wis ora mikir mangan, aku tekan omah wis karek duduk manis. Karek ngelakar. Kok ngelakar, penak temen. Aku harus buat spray. Wong mau aku nganu kok. Apa bungkus spray wong tak kumbah sih tangki nutupi anu kasurku mergane wong jek panggake lho ngene lho suarane ngraung-ngraung ngene lho. Wong mbok koyo tembok. Jadi aku bukan cuma dapat rawon aja, guys, ternyata aku dapat kiriman tempe goreng kesukaan saya ya. Jadi aku makan tempe goreng. Jajane tak beli nang panu ben ora tiba. Ora tiba anu. Ben ora tiba angin dicokot taruh Mbak Gondes. Bismillahirrahmanirrahim. Allah maha berkah, tapi merozak karena waktu ada benar.
Mantep. Ya. Salah panas ya ini guys, setengah rolas. Rawon ki sapi ya? Pokoknya mangan apa baik? Tapi sana tempe ini. Enak. Piro ya rekan ya? Setelah apa 30? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzaban nar. Enak. Oke, nah ditambahin kucuran jeruk, patok patus didik. Ini enak banget, tapi jenis rawon kan memang rada legi ya guys ya. Dan aku tuh kalau legi memang rada dominan kurang sih. Bot-botnya matotnya juragan guys, tapi wis ora apa-apa, sampe juragan anteng meneng bahagia sing ngomong ya wis meneng. Enak banget sumpah. Sayang sendok gawane ini ki ya. Sendoknya ora koyo. Masuk tuku kae. Jadi anu gas iki mau ki ya. Besok mlaku kasih balik sarapan. Nah, karena ini udah jemua, pikirku saya suki nerse-nerse serap pakai susah-susah banget. Sak kue naya kau mahi kau habis tak lapi tapi nggak ada dapur. Nah kok ternyata aja enak membobok tembok meneh. Menyesal aku nerse-nerse rumah. Ngeregetnya jendela tak tutup, lawang tak tutup, ventilasi tak tutup apa. Tapi kok aku balik ini ya amah roget kayak mbak kong hamu ayo bilang-bilang dino goro-goro anak wong bukuk tembok dia gak seneng gak suatu lawan ngamu karo aku kono dia ngomongi ngomongi kono guys aku harapnya turu ya biar aku ngomongi ya ngomong memang masih naik surat izinnya juga ya orang wani lah aku toge ini mantep ya. Nek tau gini rotok melektor ngono enak kaya ini tau gini aku ngomong ngomong mbakku mbak tak metu nang omah berisik kudu nyesuai mbak ngomong lemangnya cek icik bak sangat berisik tok banget aku ngono dia ingin sedino aku masih sedino neng jopo guys aku dia ingin masih sedino neng jopo balik jalan-jalan isu sarapan membuat makan buah mari ngono mau kerja teko wow ayo metu nah akhirnya jam songong kaya macam metu bah ayo jalan-jalan di CAE sekarang nanti salon buka iya toh jadi nih salon buka kan jam 10 setengah 11 ada jalan-jalan balik kan kesel-kesel aja balik nih rumah ada yang potong rambut pernah gelem ngenteni sak jam nih jopo urung buka hari ini dia jengkel balik ngombe banyu nguyuh hari ini ngajak budal meneh ayo mbak salon buka pernah gelem kadang mutung guys akhirnya ngejak sekolah mari ngejak sekolah menunggu ibu balik
orang gelom jak balik, mergane apa? Ning omah berisik. Akhirnya tak jareng salon potong rambut. Baliklah sekitar jam 2 ngono kuwi. Kari ngono, enggak iso turu Iwan. Delok TV. Jam 3 ngajak budal meneh. Ndek ini aku ya Allah. Tenan. Rasane. Tapi untungno, bawane wis mriwing. Wis penak. Ora kuwan wis mentak-mentak. Tempe ku entek rawuh rong kepangan segone. Rawane selak adem gajine metu kabeh. Tenan dia sedikit lah akeh kok gini enak ya, asok aja sedikit lah. Tukunya nak yunglong, pasar gede. Pangan kok rantek-entek. Aku pun kasih boleh beli kemana.